suntik menyuntik cok. Ini Airsick cuy, tidak ada lawan Airsick cuy. Airsicknya di belakang mulu cuy. Aduh kasihan kali lah si panah nih. Airsicknya lewat aja. 95 suhunya, berarti udah ini sini cuy. Udah ngurang radiator nih. Biasanya kan kalau lagi kencang gitu paling dia di bawah 90 biasanya. Pasti udah ngurang sih dia. Pastinya udah ngurang sih. Aduh, man, lihat man orang ini ya. Maju-maju aja loh orang ini. Asal maju-maju aja cuy, nggak nunggu isi ngaprin. Mana lagi ngaprin? Ih 104 cuy. Ini mode udah habis radiator nih cuy. Tinggal setengah paling nih. Sekali lagi lah kita cuy. Bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya. Materinya nyala cuy. Woi bocil. Operit coy. Gila operit coy.
operit, disuntik lagi dia. Operit. Operit. Ngeri. Suntik-menyuntik, cuy. Udah operit kita, cuy. Suntik-menyuntik seru sih, tapi sayangnya operit, cuy. Sisi panah tuh. Udah operit, cuy. Gak bisa. Udah operit, cuy. Suntik-menyuntik. Ngeri. Kita suntik lagi dia, anjir. Sayangnya operit sih, cuy. Belum ganti packing. Kalau udah ganti packing aja kita ya. Bisa. Tadi ngerekam gak ya? Dijempolin tadi kita, coy, sama CBR. Sayangnya overheat, anjir. 104 coba, anjir. 105. Mana itu tadi ya? Gak bisa lagi nih dipaksa nih, udah overheat. Radiator udah habis, coy. Udah, kita ngisi radiator dulu lah. 108. Overheat, ay. Overheat. Overheat. Asem. 109, cuy, padahal kecepatan segini, anjir. Kalau kita paksa makin habis, cuy. Cipana overheat pun masih tetap gak mau kalah dia. Suwe emang. Aduh. Fiksi kita harus ganti packing ini. Biar beres, cuk. Akhirnya, cuy, kita nyampe di Kerawang, cuy. Kita makan, cuy. Mana, bang? Pengalamannya gimana? Nggak lagi lah. Kenceng-kenceng bener ya motornya? Kenceng ya? Iya. Ngeri. Lu gimana sih? Gue nggak kelihatan sama lu dah. Gue di paling belakang terus, anjay. Sama si Tiar ya? Iya. Anjir lu juga lo. Tapi Tiar kadang-kadang di depan. Kalau gue nggak pernah. Kalau gue mah selalu depan. Kan Imam Antasari. Anjay. Meskipun overheat tadi, cuy, aduh. Jam 5 subuh ini ya. Jam 5? Gila. Tapi kau udah bapak-bapak tetap ganteng ya? Iyalah, jelas. Jelas ya? Gua udah tua, tapi kan udah bapak-bapak. Lu udah tua, tapi belum bapak-bapak. Bodoh amat, ah. Nah, ini. Tapi muka kau masih muda, cuy. Itu kayak ini, kayak pala peler. Apanya omonganmu itu? Anak-anak nonton yang banyak. Aduh. Jadi gimana, lu kecewa gak sama si Pana? Tadi isi radiator dulu. Kecewa sih enggak, tapi kan gua kan enggak tahu apa lu di atas tadi lu ngapain aja, gua enggak tahu. Karena kan gua di belakang terus. Gua ngebet, kalau dia dibetot terus radiator habis. Bisa jebol ya? Enggak kancing. Bisa-bisa kancing kalau enggak diisi radiator. Makanya kita isi tadi radiator. Tapi ini perasaan barusan kelar ini, Bang ya? Makanya bingung juga. Udah kayak gitu lagi sih parahnya ya. Iya, pusing. Enggak jelas ya. Apanya, Bang, kira-kira itu, Bang? Packing head. Packing head. Terus pemasangannya gimana itu, kok bisa sesuai kayak gitu? Gak tahu, bengkel. Aduh. Duit lagi tuh. Masih garansi katanya. Mending lah kalau masih garansi, Bang. Ya, gitu loh. Tapi kayaknya otoy ini yang pertama dan terakhir sih ya. Walaupun enggak mau lagi. Walaupun ngikut, cuy. Walaupun ngikut enggak mau naik lah. Kenapa? Trauma. Ngeri. Dikejar polisi. Enggak, ngeri aja. Ngeri dikejar polisi, ngeri apa dikejar CBR? Kalau dikejar polisi
Enggak ngeri, Bang. Kejar CBR? Kalau kejar CBR juga enggak. Terus jalannya apa? Jalannya ngerinya tuh. Karena aku enggak suka kencang. Oh, kamu enggak suka kencang ya? Enggak suka kencang, tadi aku dituntut untuk kencang. Wajib, kalau enggak ditabrak kau. Kalau kau enggak kencang di antas. Tapi aku kan di belakang. Di belakang siapa yang mau nabrak aku? Iya juga sih ya. Tapi aku ngerinya itu ketinggalan, tapi aku tuh ngerinya hilang doang. Kau hilang? Hilang, kalian kemana gitu kan ya udah atau lupus. Berarti otomatis kau harus kencang harus ya? Harus kencang. Tapi aku memang kencang kau tadi? Iya kencang sih. Kecepatan berapa? 150 lah paling. Apa itu? Itu magi 4. Ya lumayan lah Bang, nih, kencang 150? King Rookie, Parionya 185. Parionya itu? Pario. Cemana, cemana? Gak perlu kencang-kencang Bang, ini selamat aja dah. Iyalah. Karena aku gak suka kencang, iya, tadi iya. Aku dituntut untuk kencang anjay. Tapi bisa kan kencang kan? Ya ngimbangin lah, masih dibuntutin. Berarti lu pertama kecepatan tinggi itu? Ya. Seumur hidup lu? Naik motor, bener ya. Seumur hidup lu itu? Seumur hidup. Gila juga. Berarti 150 lah paling kencang kau bawa motor? Iya. Gak tahu sih, kalau ngeliatnya sih tadi 150 ya. Kayaknya lebih. Cuman kan aku kan nunduk-nunduk gitu. Gak lebih, ya. Nunduk, ngapain kau nunduk 150? Ya nunduk aja lah, anginnya kan bertebaran. Nunduk 150. Badanku besar, badanmu kecil. Badanku kecil. Badanku sudah gini-gini badanku. Tapi berisi, Cok. Kecil-kecil gini berisi badannya. Tapi kan kamu sudah tua, Bang. Gak gitu, mukanya masih muda. Umur boleh tua, muka harus muda. Ya tapi kan kau belum bapak-bapak, Bang. Kau udah bapak-bapak? Udah lah, udah punya anak satu. Terus aku kapan? Udah ya, pulang aja kita yuk. Ya udah pulang lah, udah gak bener lagi percakapan kita nih. Udah lah, pusing aku, pusing. Oke lah cuy, gitulah dia ceritanya ya kan. Jadi lu seriusan Bang, enggak mau lagi kantas? Bukan enggak mau lagi, cuman gini, karena gimana, kan gua udah ibarat kata udah tahu medan ya. Udah tahu nanti pada saat lu pada nge-track, gua mending nunggu di warung di depan itu yang di bawah tadi kita berhenti. Oh, berarti ke Jakarta tetap ke Jakarta. Tetap, kalau ada waktu kita tetap, cuman enggak naik. Enggak usah naik kita cuy. Makanya aku bilang kau jangan terlalu cepat bapak-bapak, nyali pasti kurang, ingat anak di rumah. Gak pasti. Gak juga gitu konsepnya. Kalau bujangan nih, apa yang diingat? Tidak ada yang perlu diingat. Kamu gak ada otak. Aku gitu. Sendiri, gitu. I'm happy. Ini mah, ingat anak dulu ya kan, anak di rumah ya kan. Ya udah banyak orang nih. Udah banyak orang, udah malu kisya. Malu kisya. Minimal. Bapak-bapak kisya. Kena lagi. Lu kira lu mau ngomong itu, mending gua duluan nih gitu. Ya udah, lu udah tahu berarti ya sekarang ya. Udah tahu gua trik lu. Minimal bawa bapak lah. Ah, memang kau enggak ada otak. Ah. Goblok. Kita bakalan berpisah dengan Otoy. Tapi ngomong-ngomong dekal baru kok ya? Hah? Dekal baru ya? Oh, iya. Gimana Bang dekal gua Bang? Keren enggak Bang? Keren asli. Gua nanti erek gua kayak gini ya. Iyalah, harus. Harus ya? Terus karbon anjir suwe, karbon stiker toy. Lu enggak malu toy? Hey. Yang penting karbon bos. Yang penting udah bapak-bapak. Ya elah tong bapak-bapak lagi lu mah. Jancu. Padahal lu udah tua belum bapak-bapak. Ya elah adalah. Baliklah kita. Ayolah. Yang penting aerok gua bakalan karbon kayak gitu cuy. Kita balik cuy. Dia oke Bang, hati-hati. Oke, kita bakal balik ke Rengas Dengklok. Sebenarnya rumah kita di Oto itu ada cuy. Cuma kayak gimana ya kalau tinggal di Cikarang tuh kayak sepi aja gitu. Soalnya kan keluarga kita tuh di Kerawang semua cuy. Di Rengas Dengklok semua gitu. Teman-teman kita ya kan di Rengas Dengklok semua cuy. Jadi kayak gimana gitu ya kalau kita jauh dari keluarga ya kan, kakak adik terus teman-teman yang di Rengas Dengklok, kita pindah ke Cikarang ada si Alpian doang sama si Otoy. Kalau di Rengas Dengklok aduh banyak banget teman-teman kita cuy, saudara segala macam. Kalau di Cikarang aduh cuma bertiga kita, jadi trio kuntul cuy. Aduh. Oke lah, jadi si Pana tadi udah kisah isi radiator lagi cuy. Airnya udah kita penuhin lagi si radiatornya. Oke, mungkin next video kita bakal anjir.
Alphard cuy, tageber Alphard cuy, kaget gua anjir. Ngambil jalan dia cuy, untung gak kita gak kencang loh. Sempat kita kencang bahaya cuy, bisa tabrakan kita. Oke nih sekarang udah 5:30 cuy. Kita bakal nyampe rumah ya sekitar 10 menit lagi lah dari sini, dari Tanjung Pura ke dalam. Kita Karawangnya pelosok lagi cuy, bukan di kota Karawang kita, di pelosok lagi, masuk lagi ke dalam. Lumayan masuk lagi mah. Oke, mungkin segitu aja dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka menontonnya, semoga kalian terhibur. Next kita bakal ganti packingnya si panah ini, packing headnya, biar supaya bisa kita top speed 210 plus. Kalau tadi kayaknya top speednya cuma 207 deh kalau nggak salah. Kalian lihat sendirilah, kita nggak terlalu fokus ke speedo sih ya. Oke, see you next time, see you next video guys, bye bye.